3, 2, 1. Mbak Nana, silakan. Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bangsa ini terus berurusan dengan masalah akut. Teman-teman, saya mau ngajakin teman-teman untuk melihat gimana suasana di studio 9 Trans 7 karena episode Mata Najwa ini kita pindahan studio. Banjir kemarin juga sempat berdampak ke studio Mata Najwa yang biasa dipakai. Jadi khusus episode ini kita pindahan studionya dan kita akan lihat gimana persiapan teman-teman Trans 7 di episode Mata Najwa yang ini sambil aku mau ngajakin ngeliatin studio Mata Najwa sementara untuk episode ini. Yang jelas ini size studionya atau ukuran studionya jauh lebih kecil dari yang biasa kita live karena sekali lagi ini memang sementara cuma untuk episode ini. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa balik ke studio yang biasa. Ini aku mau ajakin ngobrol sama produser Mata Najwa, MP. Halo. Hai, Em. Halo, Mbak. Jadi kita nih pindahan ya episode ini ya? Ya, hari ini sementara di sini. Sambil kita, apa sih namanya, ada maintenance kan? Selalu ada maintenance beberapa periode sekali. Jadi nanti... Sama habis. Karena kemarin kena dampak banjir, jadi kita juga harus ngungsi sementara ke studio ini. Ini studionya memang jauh lebih kecil dari yang kita biasa ya? Emang jauh lebih kecil banget yang ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan sih nggak terlalu berpengaruh pada show karena semua elemen yang diperluin untuk live semuanya siap ya? Siap, udah ready semua dari kemarin. Dan kemarin juga sempet ini kan, kemarin sempet kayak latihan segala ya kita? Udah, kita udah bikin simulasi segala, aku jadi Mbak Nana kemarin. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Oke. Siap-siap. Insya Allah lancar semuanya hari ini. Insya Allah lancar. Amin. Bentar lagi kita briefing, kita siap-siap dulu. Ini kalau siaran berita kan nggak pakai audience kan? Jadi cuma segini gitu. Zaman-zaman siaran headline news dulu. Memory. Wah.